Jadi sekali lagi selamat datang ke Stadium Darul Aman, rumah untuk Sang Kenari. Hari perlawanan MFL Liga Super Malaysia 2022 di antara Kedah dan Johor Darul Ta'zim. Perlawanan tertunda yang sepatutnya berlangsung pada hari perlawanan ke-10 tempoh hari. Jadi tumpuan perhatian kita untuk pertemuan yang bakal berlaku di atas padang keramat hijau kuning ini, dengan Sang Kenari menerima kunjungan Harimau Selatan. Simbolik penyerahan bola perlawanan dari Syah Ridwan Abdul Halim, pos laju Alustar, individu yang sudah pun berkhidmat selama 20 tahun ini. Dari Leandro Velasquez, satu percubaan tepat dan tangkapan yang kurang kemas dari Syahril Sari. Ini sepakan dari Leandro sebentar tadi. Situasi yang agak getir untuk Kedah. Pasang kembali kepada Kedah, Gawanja. Satu lawan satu bersama Syahril Sari. Masih lagi dalam kolam Gawanja. Muncul dari ruangan Gawanja. Satu serangan balas pantas yang terus memerangkap pertahanan Johor Darul Ta'zim, dan hasilnya ruangan Gawanja dengan satu ledakan di sebelah kanan Farizal Malias untuk memberi kelebihan di minit ke-13 untuk Kedah mendahului 1-0. Dilihat Dewis untuk Arif Aiman, terus melorongkan kepada Akhir Rashid, mengintai di bahagian hadapan untuk Bakson Da Silva dan Leandro Velasquez dengan satu percubaan yang menarik. Ini gerakan yang hampir memberikan sesuatu untuk Kedah. Bagaimana sempakan susulan yang sebenarnya terkena pertahanan Kedah, iaitu Ronnie Kelvin. Masuk ke tengah dari Mahmud untuk Fayyad, cuba untuk melepasi kawalan pertahanan JDT. Dari Arif Farhan ke sebelah kanan, satu perempatan dari Mahmud Al-Mahdi. Peluang untuk Kedah Darul Aman untuk menggandakan jaringan. Dan ini adalah gerakan sebentar tadi, peluang dari Kedah menerusi Mahmud Al-Mahdi. Bagaimana reaksi yang cukup kecewa dari beliau sendiri. Nacho Insa melihat kepada McDewis, satu peluang, satu antaran, dan kira sedikit kuat. Terus saja memberikan sepakan gol. Taran mencari Bakson Da Silva, peluang untuk jadi tim dapatkan jaringan. Bakson Da Silva. Jaringan yang pertama, jaringan penyamaan untuk Johor Darul Ta'zim. Setelah gerakan off-ball movement yang cukup menarik dari Bergson, membebaskan beliau dari pertahanan Kedah Darul Aman, dan sekaligus jaringan yang cukup penting untuk JDT untuk kembali dalam permainan. Gawanja dikeluarkan oleh Corbin. Minit masa tambahan untuk aksi di separuh masa pertama. Dan ada satu lagi insiden yang membabitkan Ronnie Kelvin. Ya, kepada ada sentuhan sebenarnya dari Bergson sebentar tadi. Jadi layangan kad merah untuk Bergson Da Silva. Teruskan lariannya Afiq, antar ke tengah untuk Leandro Velasquez, satu rembatan
dari luar kawasan penalti. Arif Aiman, satu acahan, masih lagi Arif Aiman menjumpai satu ruang, dan Arif Aiman rembatan dari luar kotak penalti Kedah. Sekecil-kecil ruang yang dicari oleh Arif. Dengan satu acahan, Arif Aiman masih lagi dalam kawalannya. Satu antara yang baik untuk mendapatkan Syafi Ahmad, dan sentuhan yang agak berbahaya dan sepakan penalti untuk Johor Darul Tasnim. Setelah ada insiden yang membabitkan Syafi Ahmad, lihat kebiasaannya untuk melorongkan bola tersebut, dan kesilapan Syarisari untuk membaca bola tersebut mengundang kepada tolakan yang agak jauh dari kaki Azmir, dan cabaran yang diberikan oleh Syafi Ahmad mengundang kepada tolakan dari belakang dari Azmir untuk tiupan whistle dari Hamdan Awang memberikan sepakan penalti. Dari Leandro Velasquez masuk untuk memberikan jaringan berganda, jaringan kedua, jaringan pendahuluan untuk Johor Darul Tasnim. Tugas yang disempurnakan dengan cukup baik oleh Leandro Velasquez. Setelah tugasan yang kebiasaannya akan disempurnakan oleh Pekson, dan kali ini beliau mengambil mandat untuk menyempurnakan sepakan ini, buat JDT kembali berada di hadapan setelah ketinggalan 0-1. Menyamakan kedudukan satu sama, dan separuh masa kedua ini mereka kembali di hadapan. Cenderawat pendek saja untuk mencari rondang gawang. Tandukan lonjakan yang cukup baik, hampir menggegar sekali lagi gawang gol JDT yang sasarkan, menyasarkan bola tersebut ke penjuru sebelah kiri. Farizal lihat antara lambung ini dan tandukan itu. Akmal pendek untuk membalas, sedikit kesilapan dirampas di situ. Syafiq dengan satu rembatan, oh cantik. Afiq Fazal sebenarnya. Kesilapan yang mengundang padah untuk Kedah Darul Aman, dengan Johor Darul Tasnim memanfaatkan situasi tersebut dengan jaringan tambahan menerusi Afiq Fazail. Tolakan yang memakan diri dan reaksi kecewa pastinya dari Aidil Syahrin. Setelah apa yang berlaku untuk Amirul Azhan, tarikan ke dalam kawasan penalti, dicabar di situ, peluang untuk Kedah. Keliruan dari Farizal Marlias membaca taran ini yang sedikit terbias, dan lantunan itu, dan cabaran juga yang diberikan oleh gawang Jah Mahmud. Tusan Rawat, Hafiz terlepas pula dari kawalannya, dan tiupan whistle yang dinanti-nantikan khususnya dari peminat dan penyokong setia Johor Darul Tasnim. Jadi kebesaran masa penuh di Stadium Darul Aman, penutup segala cerita. Kedah Darul Aman 1, Johor Darul Tasnim 3.